lagi dengan aku Sisio Sulutia. Terima kasih banyak aku ucapkan untuk teman-teman yang sudah nonton video-video aku dan juga sudah subscribe channel YouTube ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, mohon di subscribe karena subscribe gratis. Dan kali ini aku akan mereview 3 varian body serum dari Scarlett. Ini dia, ada 3 ya teman-teman. Seperti apa? Disimak ya. Nah, seperti tadi di awal sudah aku sampaikan kalau aku akan mereview 3 varian body serum dari Scarlett. Nah, ini yang pertama aku akan mereview si tiga-tiganya terjelasnya. Oke, yang pertama itu kita akan ngebahas untuk packagingnya. Nah, untuk packagingnya sendiri mereka itu punya 3 varian. Dan yang pertama itu ada Jolly, ada Charming, terus juga ada Happy. Nah, untuk packagingnya dia di sini itu dibalut dalam 3 warna yang berbeda-beda. Di sini kalian bisa lihat kalau untuk yang Jolly dia itu agak peach, terus kemudian yang Happy itu dia berwarna pink, dan yang untuk Charming dia berwarna ungu. Nah, untuk packagingnya sendiri ini tuh semuanya dibalut dalam botol yang dilengkapi dengan tutup dan juga ada pump di dalamnya. Nah, di sini tuh terdapat informasi dari produk yang cukup singkat. Nah, cuma ada di bagian depan, di belakang, serta dilengkapi dengan keterangan expired date seperti ini. Dan juga ada barcode-nya. Nah, ini tuh untuk menguji keaslian dari produk ini. Jadi kalau kalian nanti masuk buat ngecek apakah ini tuh benar asli atau enggak, itu bisa dilihat dari sini. Jadi kita itu input seri dari kode-kode yang ada di dalam barcode ini di hologramnya. Terus kemudian kalian akan melihat hasilnya apakah ini tuh asli atau tidak. Nah, ini tuh aku dapatnya dari official store-nya Scarlett, teman-teman. Jadi tidak perlu diragukan lagi keasliannya. Terus untuk packagingnya yang lain itu kita bisa lihat ini tuh ada nama dari Scarlett yang ditulisnya itu dicetak timbul kayak gini. Nah, untuk packagingnya kalau kalian pas beli ini tuh dia kayak ada pressnya, kertas pressnya gitu kayak gini. Nah, ini tuh adalah contoh yang sudah aku buka si Happy yang sudah aku pakai. Ini dia. Nah, ini ada tutup dan juga ada pump seperti ini. Nah, untuk harganya itu ini tuh dihargai 75.000 dengan isi 250 ml. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tulisan yang disebutkan Seratiwan Hayalu. Yang dimaksud ini itu adalah 3 kali lebih mencerahkan dengan bantuan dari glutathione, ada niacinamide, dan ada glycolic acid, dimana manfaatnya itu untuk mencerahkan, meratakan warna kulit, dan mampu menyamarkan hiperpigmentasi, juga untuk merawat kekencangan kulit dan keremajaan kulit tubuh. Nah, selain ada 3 hero ingredients tadi, ini tuh juga ada kandungan sibater berfungsi untuk merawat keremajaan kulit, juga ada kandungan dari ceramide 2 kali, dimana ini tuh bermanfaat untuk merawat kulit lebih lembut, lebih halus, dan juga tidak kering, dan juga ada kandungan vitamin E ya teman-teman, yang berfungsi untuk merawat kulit, dan juga ada kandungan titanium dioxide yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi kulit dari efek sinar UV. Nah, untuk teksturnya ini yang varian Jolly. Nah, sini teksturnya kalian bisa lihat, aku pump ya. Untuk teksturnya dia itu wow, watery gel yang sangat lembut, sangat ringan. Ini dia. Terus dia harum dan mudah menyerap. Wow, aromanya enak sekali. Dia tuh kayak aromanya bunga dan parfum campur jadi satu. Kayak gini. Mudah menyerap, harum sekali. Terus kalau yang Happy, dia itu aromanya lebih ke floral, terus ada ambernya, ada musk, terus kemudian ada aroma vanilla, ada jasmine, serta jeruk mandarin kayak gitu, si yang Happy. Nah, selanjutnya aku mau nyobain si yang body serum yang Charming ini, yang warna ungu. Ini tuh dia aromanya itu kayak
wangi parfum baccarat ya. Parfum yang sangat mahal itu. Aku pun belum pernah mencium si parfum baccarat itu kayak gimana. Nanti kita coba ke si Charming ini. Diklaimnya itu dia kayak aroma parfum baccarat gitu ya. Wow, wow, langsung keluar. Nah, aku taruh di tanganku yang ini untuk melihat, menunjukkan ke teman-teman gimana aromanya sih. Oh iya, dia kayak bau parfum mahal itu seperti diklaimnya. Tapi nggak terlalu tahan lama sih baunya. Kalau bau parfumnya itu nggak terlalu tahan lama ya teman-teman. Oke. Nah, kalau dari tiga varian ini dengan harga Rp75.000 dengan isinya itu 250 ml, kalian suka yang mana? Yang varian Jolly, Happy, atau yang Charming? Nah, dari tiga varian ini, kalau kalian nanya ke aku, pilihnya yang mana, aku suka semuanya. Nah, itu dia yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah!